Hello everyone, welcome back again with me and Lunsi or Terra Classic or Luna Classic for price update today. Check this out. Lagi dan lagi guys ya, kita update daripada si Lunsi untuk burning fee-nya itu di Binance Exchange. Dan yang sangat menariknya lagi guys ya, di tengah market yang benar-benar volatil, Lunsi ini sendiri kembali membuat burn yang menjadikannya salah satu koin yang bisa survive di crypto yang sedang bearish ini guys ya. Dan updatean untuk Lunsi burn kali ini guys ya, total sudah mencapai kenaikan hampir di angka sekitaran 40-50% pump akibat burning daripada si Lunsi ini sendiri, yang fee-nya itu sendiri benar-benar terjadi sangat murah di Binance Exchange. Bagaimana target kedepannya daripada si Lunsi ini sendiri? Kalau kita lihat di sini, area support daripada si Lunsi masih sama di $0.0017 ya guys ya. Dan untuk area target daripada si Lunsi ini sendiri, dia sedang mencoba untuk break lagi di sekitaran $0.4 nih guys, yang ada di area sini nih. Nah, dia sedang mencoba break di sekitaran sini, di sekitaran $0.0004. Mampukah si Lunsi ini sendiri kembali melanjutkan continuous pump-nya dan break di angka tersebut? Jawabannya sangat-sangat bisa ya guys ya, karena ini bahkan di tengah bearish market crypto, si Lunsi ini sendiri bisa melawan arus. Harusnya sih untuk potensial target daripada si Lunsi ini sendiri, untuk target realistiknya itu ada di angka sekitaran $0.004 until $0.005 untuk next target daripada si Lunsi ini sendiri di tengah burningnya yang kembali hadir di Binance Exchange dengan potensial untuk last year. Ane masih yakin banget kita bakalan hit di $0.001 is real. Segitu saja update tentang si Lunsi burn ini sendiri di Binance Exchange. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Lunsi, skyrocketing right now.